Oke, sobat, balik lagi ya sobat ya bersama Bang Redo ya sobat ya di channel Tukang Gaming ya sobat ya. Alright man, kalian dengarkan apa kata ini kaktus joget ini, kalian dengarkan katanya kalian harus subscribe nih. Kalau tidak dia akan memakanku. Oh, gawat ini kalau dia memakan kita nih sobat. Makanya kalian yang belum subscribe, subscribe dulu ya sobat ya. Nah, karena sekarang ini berkaitan dengan kaktus joget ya sobat ya. Jadi kita akan pergi ke konsep map terbaru dari kaktus joget man. Wow, ada kaktus joget ternyata di Sakura School Simulator man. Wah, ini menarik sekali nih. Karena kaktus joget itu berkaitan dengan tumbuh-tumbuhan yang bisa bicara. Jadi kita harus pakai kostum yang seperti tumbuh-tumbuhan juga ya sobat ya. Kita ganti pakaian dulu ya. Oh, ini WC nih. Nah, di sini nih. Kita pakai mana dia ya? Oh, ini ninja. Ini bukan. Oh, ini bukan. Jadi dia, nah kayaknya ini cocok nih sobat. Kita pakai kostum ini aja ya kan. Kita menyamar menjadi pohon Natal ya sobat ya. Untuk menghadapi kaktus joget ya sobat ya. Dan kita mungkin akan ajak si ini nih, si Babang Tampan ya kan. Bang Tampan, ganti dulu kostumnya Bang Tampan. Kita gantiin dulu ya sobat ya. Kostum Babang Tampan ini ya sobat ya, namanya Boy alias Taiga ya sobat ya. Dia pakai kostum itu juga lah kayaknya ya. Nah, inilah. Biar sama ya kan dengan si Rina, wanita paling cantik di Sakura School Simulator ini deh sobat ya. Gokil men. Ada apa namanya ini? Aduh, gatal singa. Aduh. Nah, ada namanya ini pohon Natal 2 buah dan akan pergi ke tempat kaktus joget ya sobat ya. Ini dia kaktus joget kita ya sobat ya. Ini sangat mengerikan men. Wow. Gokil. Oke lah, kita pakai mobil ya. Kita pakai motor lah. Kita pakai motor. Ayo Rina, aduh kita ajak dulu ya. Si Rina ini ya wanita paling cantik ya kan di Sakura School Simulator ya sobat ya. Oke men. Tapi bentar dulu, Bang Redo nggak mau pakai motor lah. Bang Redo mau pakai mobil sport kesukaan Bang Redo dulu ya sobat ya. Aduh nabrak. Aduh, cemananya ini. Aduh. Nah, ini ya sobat ya. Oh. Ayo. Aduh, ini volumenya mana nih? Oke, ayo. Aduh, malah sekirin sud. Ayo, Rina. Come here, Rina. Aduh, agak nge-lag ini. Kenapa ini agak nge-lag ini? Aduh, masa Sakura School Simulator nge-lag ini? Oh, kita izin dulu. Pak, saya mau beli mobilnya ini, Pak. Boleh kan, Pak? Tapi saya belinya ngutang dulu, Pak. Boleh ngutang kan, Pak? Oh, boleh. Kalau untuk kamu apa yang enggak? Nah, ini ya, sobat ya. Mobil kesukaan Bang Redo ya, sobat ya. Di Sakura School Simulator, men. Waduh. Santuy. Tengok itu. 2 pohon Natal, men. Sedang melakukan pengecatan, ya kan? Kita ganti apa, ya? Nah, karena temanya ini adalah hijau-hijau, ya kan? Kita pakai warna hijau aja, ya kan? Kaktus joget kan warna hijau juga, nih. Mampus kau. Ini mobil ini agak kampret juga, ini. Serius, dah. Aduh. Udahlah, kita langsung saja masukkan ID prop si kaktus joget, ya, sobat. Ya, oke. Boleh akan bacakan 5116-3873. Oke, 0192. Terus 6 ya sobat. Ya kita tunggu nanti ya.
Katus dari Icakor, men. Mantap jiwa si Icakor ya sobat. Ya, gaming sekali, jangan lupa di like ya sobat ya. Sip, berapa jaraknya ini? 174. Oh, dekat. Dekat saja jaraknya, men. Kita lewat mana ya? Apakah lewat sini? Oh, enggak lewat sini. Dia ada di luar ini. Aduh, aduh, santuy. Wow, sih. Waduh, wis. Kita lewat atas astoge. Ternyata jaraknya dekat ya, sobat ya. Nah, di sini nih jaraknya nih. Oh, itu dia tuh kayaknya tuh. Aduh, kita lewat mana ini ya? Lewat mana kita ini ya? Kita, waduh, kalau tahu dekat tadi ngapain pakai mobil ya kan? Oh, kita kesini aja tuh dia sobat. Kita lewat sini aja nih. Ayo Rina, sini Rina. Cepat Rina. Kamu saya gendong aja ya Rina ya. Waduh, nggak bisa lompat. Oh, baru bisa lompat. Kirain keberatan ya kan, gara kostumnya kan. Nah, ini dia sobat. Wow, kaktus joget, men. Astoge, mantap jiwa ya sobat ya. Ini dia ya, men ya. Wow, apakah ini bisa joget? Wow, kreatif sekali, men. Dan ini kaktus jogetnya berduri-duri ya sobat ya. Oh my god, men. Wah, ini bagian atasnya duri ya, terlihat sangat tajam ya sobat ya. Kita coba lihat dari atas. Wah, ini kalau kena luka nggak ya? Waduh, bisa bolong ini. Wow, kaktus joget cuy. Ini Sakura School Simulator. Wah, sangat mirip, men. Tengok itu, sangat mirip kaktusnya. Waduh, coba kita jarak jauh ya. Kita coba jarak jauh. Dan inilah dia sobat, kaktus joget ya, versi Sakura School Simulator. Coba kita hilangin dulu kameranya ya sobat ya. Nah, ini dia sobat, udah hilang kameranya. Nah, ini dia sobat, kaktus jogetnya ya sobat ya. Nah, dan ini yang ada di dunia nyata ya sobat ya. Kalian lihat itu. Wow, kaktus joget di dunia nyata. Dan itu kaktus joget di Sakura ya sobat ya. Dan yang ini bisa hidup deh ya, bisa joget juga ya. Nanti copyright pula, udahlah matikan ya kan. Nanti copyright ya kan. Nah, bagaimana menurut kalian sobat? Udah persis belum buatan Icakor dengan aslinya nih? Menurut Bang Reno udah persis ya kan. Wah, kreatif ini Icakor ini, mantap ini. Waduh, ini ngomong pula deh sobat. Astaga, lupa dimatikan. Kita matikan dulu ya. Aduh. Nah, udah mati. Ini kita orang jalan-jalan sendiri pula ini. Aduh. Nah, inilah dia sobat ya. Jadi kalian mau bikin drama, ini sangat cocok sekali ya sobat ya. Apalagi bikin drama horor nih, sangat cocok sekali ya kan. Nah, BTW tadi mana si Rina ya kan? Apakah si Rina? Oh, tuh si Rina tuh. Nah, kalian kalau mau bikin drama horor sangat cocok sekali nih sobat ya. Bang Redo rekomendasikan sekali ini. Nah, oke lah sobat, kalian dengarkan apa yang kata di kaktus ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Bantu Bang Redo mencapai 100.000 subscriber ya sobat ya. Karena kalau tidak, dia akan memakan kita sobat. Akan memakan Bang Redo ini. Oh tidak nih, kalau dia memakan kita.